Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak SD Immanuel dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah anak-anak, pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, tak henti-hentinya kita mengucap syukur. Mari anak-anak, kita akan mengangkat pujian, Bapa ku datang padamu. Syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami ada saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang kuat, dan Allah yang luar biasa. Mari kita mengangkat pujian ini. Kuat, hebat, yang terbesar, itulah Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah. Terima kasih.
mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Yanto. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Biarlah kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Bagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yanto dalam ibadah Jumat pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Pejamkan mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan siswa-siswi SD Immanuel. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, semoga ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan melalui firman di dalam Alkitab. Tuhan Allah Bapa kami, sertai kami selalu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu depan saatnya kalian akan menghadapi yang namanya PAS. Apa itu PAS? Penilaian akhir sekolah. Nah, pada kesempatan hari ini, Mister akan bacakan satu ayat diambil dari Filipi. Kita buka ya ayatnya, Alkitabnya. Ya, Filipi pasalnya ke-6. Filipi pasal ke-4 ayat 4, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Begini bunyinya. Perhatikan baik-baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, pada ayat ini kita diajarkan untuk selalu janganlah khawatir ya. Nah, dimanapun tempat, dimanapun di sekolah manapun saat ini sedang mengadakan yang namanya PAS, penilaian akhir sekolah. Nah, so anak-anak
Apakah sudah belajar untuk menghadapinya? Sudah? Sekian lama kalian belajar, inilah saat-saat penentuan untuk semester pertama. Bagaimana? Apakah hasil belajar kalian selama satu semester itu dapat kalian serap, dapat kalian terima dengan baik atau tidak? Saat inilah kalian diajarkan untuk mengolah kembali, mereview kembali, mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Miss dan Misternya. Apakah kalian sudah siap? Beberapa mungkin sudah siap, tapi beberapa mungkin masih belum. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Apakah saya nanti bisa? Apakah nilai saya nanti bagus atau tidak? Takut nanti kalau tiba-tiba nilainya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak memuaskan. Takut nanti orang tuanya marah. Takut nanti diajak teman. Injil Alkitab pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk jangan khawatir. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan. Tapi ingat anak-anak, keberhasilan, kemampuan itu harus disertai dengan usaha, kerja keras, pengorbanan. Tentunya disertai dengan doa. Bagaimana kita melandasi diri kita? Agar apa? Agar apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar itu juga sesuai dengan atau direstui oleh Tuhan. Ya. Jadi, berusaha dan berdoa. Belajar dan berdoa. Kita berusaha. Tapi ingat, selalu berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengajar kita, jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, ya. Ada peribahasa dari mana? Bahasa Latin ya. Ora et labora. Bekerja dan berdoa. Untuk kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya disertai dengan doa. Nah, ingat ya. Jangan khawatir akan nilai, karena masing-masing pribadi, masing-masing siswa itu punya kekhasan masing-masing. Ada yang bisa matematika, ada yang bisa bahasa, ada yang bisa mungkin science. Semua punya keterampilan masing-masing, semua punya kelebihan masing-masing. Hilangkan kekhawatiran, serahkan semuanya kepada Tuhan. Makasih anak-anak, itu pesan Mister pada pagi hari ini. Ingat, belajar yang rajin dan disertai dengan doa. Belajar dan berdoa. Serahkanlah semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga dengan firman-Mu ini dapat menghilangkan kekhawatiran kami akan masa depan kami. Menghilangkan kekhawatiran kami akan nilai-nilai kami ketika melaksanakan PAS nanti. Tuhan Allah Bapa kami, sertai kami selalu, dampingi kami selalu dalam proses belajar kami, agar apa yang kami cita-citakan, apa yang kami inginkan dapat terlaksana tentunya sesuai dengan kehendak. Tuhan Allah Bapa kami, kami serahkan seluruh proses kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Bye-bye.